lakukan itu, tapi dia hentikan, dia tarik laporannya. Yang pertama, yang kedua itu terkait dugaan pelanggaran kode etik. Oh iya, bukan kan kode etik itu ada di sebelah timur. Ya kalau mau lebih jelas tuh silakan wawancara pelapor. Karena itu menyangkut penyelenggara teknis ya KPU gitu. Ya pelapornya lah coba di kita menangani ya kasusnya gitu kan. Nah ada juga temuan itu ya. temuan yang dilakukan dugaan melanggar kode etik yang dilakukan oleh oknum PPK di Kurin. Ini itu sudah kita rekomendasikan ya, sudah kita rekomendasikan, dan memang mekanismenya itu penanganan pelanggaran kode etik di tingkat badan Epok itu diselesaikan di internal. Baik itu kalau dia panwascam ke bawah, Bawaslu. Kalau dia PPK ke bawah ya KPU. Kita hanya dalam hal temuan dugaannya, mengklarifikasi bukti-buktinya kita kumpulkan, kita rekomendasikan ke KPU. Terkait sanksinya itu nanti KPU. Apakah dia ada diberikan peringatan sedang, ringan ataupun bahkan berat sampai kemudian diberhentikan tidak seperti itu. Karena yang paling berat itu kalau kode etik itu adalah diberhentikan seperti itu. Yang posko tadi 21 kecamatan dimulai hari ini gimana Pak? Apa yang harus ya kalau ini? Posko kawal hak milik itu kan berkaitan dengan kita itu coba menutup ya ruang-ruang di mana misalkan kan KPU yang melakukan proses pemungutan data pemilih. Faktanya kan banyak masyarakat yang belum, kalau pengalaman ya, banyak yang belum terdaftar dalam daftar pemilih. Sementara syarat memilih itu terdaftar. Ya kan, orang tidak akan bisa memilih kalau dia tidak terdaftar, meskipun dia punya hak pilih. Nah, maka dari itu dari sekarang kita coba lakukan upaya-upaya bagaimana tukar data pemilih KPU itu ya bisa menghasilkan data pemilih yang akurat, mutakhir ya kan, aktual, update lah ya kan begitu. Ya dengan cara mengawal hak pilih itu dengan cara membuka posko. Ya, kita punya 21 kantor panwascam kita jadikan posko. Oh, langsung kantor panwascam di posko ya. Dan PKD juga kita instruksikan untuk aktif, termasuk di media sosial. Bisa jadi kan orang itu mengandung media sosial. Nah, itu juga bagian dari upaya kita menjangkau supaya tidak ada lagi alasan bagi warga negara itu tidak terdaftar dalam daftar pemilih. Ini petugas poskonya dari panwascam juga. Ya, panwascam. Jadi warga datang ke sana ataupun warga memberi informasi lewat telepon bisa begitu, dan kita jemput bola. Ya kan begitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.